yang dipegang bapak-bapak dua orang itu satu hal, yang di sebelah barat itu satu. Selamat datang di channel Kartono Farmer, channel petani milenial. Silakan like, subscribe, dan klik tanda lonceng. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, kali ini kita akan melihat kemunculan perahu zaman penjajahan Belanda yang muncul di permukaan daerah Karanggeneng Lamongan. Ini kita sedang masuk ke dalam lokasi. Ini jadi tempat wisata dadakan. Ayo. Ini sebelumnya ini sepi karena ada. Ini jadi wisata dadakan. Posisinya tepat di sebelah atau di bawah tempat penambangan pasir yang ada di Karanggeneng. Untuk masuk ke dalam lokasi tempatnya cukup gampang, cukup mudah sekali. Itu kita ke Kecamatan Karanggeneng. Di situ sebelum jembatan bisa belok kanan pas di belakang pasar Karanggeneng. Ini untuk menuju ke tempat lokasi kemunculan kapal kita harus turun melalui tangga darurat. Kita turun ke area Bengawan Solo. Jadi dari lokasi ini kita bisa melihat langsung ke arah jembatan Karanggeneng, di jembatan antara Karanggeneng dan Arang Cangkring. Mana sebenarnya kapal yang muncul itu? Ini ada kabarnya dari ini ada sekitar 3 buah kapal, tapi yang baru kelihatan ini pucuknya saja. Ini bisa dilihat itu yang dipegang bapak-bapak dua orang itu satu kapal, yang di sebelah barat itu satu. Rencananya akan diangkat kemarin, tapi ditunda.
ada 3 buah kapal. 1, 2, 3-nya di tengah. Terima kasih sudah nonton video kami. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Gitu loh, Pak.